Publik yang masih tetap menyoroti kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora. Kabarnya, Rizky Billar tidak menghadiri panggilan pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan atas tuduhannya itu. Yang mana hanya kuasa hukumnya saja yang terlihat hadir dan berikan permintaan pengajuan untuk menunda jalannya pemeriksaan atas dugaan KDRT yang dialami Lesti. Terlihat dan tampak masih disoroti oleh sejumlah netizen, apalagi Leslar lovers, karena sampai saat ini belum ada klarifikasi secara langsung dari Rizky Billar maupun Lesti sendiri sebagai pelapornya. Usai kuasa hukum Rizky Billar memasuki Polres Metro Jakarta Selatan, dirinya diberikan sejumlah pertanyaan yang menohok atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh kliennya. Sebagai kuasa hukum Billar, Ade Ervil Manurung berikan sejumlah jawaban dan bantahan atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh Billar. Dengan itu, tentunya netizen penasaran dengan sosok kuasa hukum yang dipilih oleh Billar untuk menjalani proses dugaan yang dituju untuknya ini. Siapakah sosok kuasa hukum yang membantah dengan tegas bahwa kliennya tidak melakukan tindakan KDRT pada istrinya Lesti Kejora itu? Dikutip dari berbagai sumber terpercaya, beginilah profil dan biodata Ade Ervil Manurung sebagai sosok kuasa hukum Rizky Billar atas dugaan kasus KDRT, lengkap hingga karier dan sosial medianya. Nama lengkap Haji Ade Ervil Manurung SH, nama panggilan Ervil. Tanggal lahir Medan 3 Maret 1975. Usia saat ini 47 tahun. Akun Instagram Ade Ervil. Lulusan profesi sebagai swasta. Diketahui Ade Ervil Manurung adalah sosok yang terpilih menjadi Ketua Umum Laskar Merah Putih atau LMP periode 2019 sampai 2024. Ade Ervil Manurung juga pernah menjadi salah satu calon legislatif atau caleg dalam pemilu 2019 tingkat DPR RI yang berada di daerah pemilihan Jawa Barat 5. Dan diketahui Ade Ervil ternyata Ade Ervil Manurung adalah sepupu dari Rizky Billar sesuai dengan pernyataannya dalam caption di Instagram pribadi miliknya. Begitulah profil dan biodata singkat Ade Ervil Manurung yang menjadi kuasa hukum Rizky Billar dan sempat membantah bahwa kliennya tidak melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya.